Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai ungkapan terdalam penuh rasa cinta dan kasih sayang dari Rizky Billar kepada Lesti Kejora di hari ulang tahun Dede yang ke-21. Bagaimana ungkapan tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Lesti Kejora ulang tahun ke-21 pada hari Rabu 5 Agustus 2020 yang lalu. Penyanyi yang diharapkan jadi pacar Rizky Billar ini terlihat sangat bahagia. Rizky Billar memberikan ucapan spesial melalui akun Instagram miliknya yang mengundang reaksi dari teman-teman terdekat. Bahkan Dinda Hau juga ikut menggoda sikap pria 25 tahun itu saat sedang mendekati Lesti sekarang ini. Lesti Kejora merayakan hari kelahirannya dengan penuh sukacita. Pasalnya, perempuan asal Bandung itu sedang naik daun karena kedekatannya dengan Rizky Billar yang disukai oleh publik. Di hari bahagia ini, Rizky memanfaatkan dengan mengunggah video kedekatan mereka. Terlihat Rizky Billar dan Lesti Kejora menyanyikan lagu dangdut milik Ikke Nurjanah berjudul Terlena. Keduanya tak pernah berhenti tertawa dan saling menyautkan lirik lagu satu sama lain. Selamat ulang tahun Dede Lesti Kejora, semoga sehat selalu, tetap menjadi inspirasi banyak orang dan tetap menjadi pribadi yang menyenangkan, tulis Rizky dalam postingannya. Lesti mengaminkan doa yang dipanjatkan bintang sinetron anak jalanan itu. Baru satu jam diunggah, potret keduanya telah disukai hingga lebih dari 660 ribu warganet. Dari 36 ribu lebih komentar, balasan Dinda Hau paling menarik perhatian publik. Ia membocorkan bahwa Rizky curhat soal Lesti padanya. Menurut penuturan istri Rimba yang itu, pria kelahiran Medan ini mengikuti jejak Dinda dan Rik yang mendapatkan pasangan lewat doa di sepertiga malam. Jadi ini yang diceritain, mau mendoakannya di sepertiga malam, kata Dinda. Anjay, jangan mancing Din, balas Rizky. Sementara itu, komentar lainnya pun menyoroti bahwa Rizky dan Lesti terlihat kompak memakai baju berwarna hitam. Seorang penggemar bertanya soal panggilan Rizky pada penyanyi dangdut jebolan The Academy itu yang menyebutnya dengan kata Dede. Sementara itu, diketahui bahwa Lesti Kejora akan menggelar perayaan ulang tahun ke-21 dengan menggelar konser di salah satu stasiun TV. Rizky Billar yang digadang-gadang akan hadir mengungkapkan bahwa rencana tersebut masih belum diketahui olehnya. Sementara itu, Rizky akan memberikan hal khusus untuk Lesti Kejora. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.